Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget gak nge-vlog dan hari ini nge-vlog lagi. Dan rasanya agak aneh ya megang kamera vlog, karena kan kemarin-kemarin lagi alhamdulillah lagi sibuk banget sih, jadi gak sempat nge-vlog. Sebenernya pengen nge-vlog di lokasi, tapi karena satu dan lain hal akhirnya jadi jarang nge-vlog. Nah hari ini aku pengen nge-vlog lagi. Jadi jangan awkward ngeliat aku, karena aku juga lagi awkward banget sekarang. Tapi I miss you guys. Dan sekarang hari ini agenda aku adalah aku mau photoshoot. Dan aku udah agak terlambat, kayak tadi bangun agak terlambat. Jadi mari kita berangkat sekarang. Aku mimpi swab apa berdarah. Mimpi ya, banyak kali pusing malam. Iya semalam. Mimpi swab gue biasa, gue mimpi. Ya kamu mengerti lah ya perasaan hati. Oh, oke, siap. Oke, jadi sekarang aku udah sama Playbill Show Melah Kedamen. Sekarang aku udah nyampe di tempat photoshoot. Udah sama Kak Cindy. Dan sama Kak Puja. Kak Puja. Aku tuh terakhir ketemu Kak Puja tuh tahun lalu kan? Tahun lalu ya? Akhir tahun ya? Akhir tahun gak sih? Kayaknya akhir tahun deh. Iya ya? Ah maksudnya Kak, aku lupa lagi. Aku terakhir ketemu Kak Puja tuh akhir tahun. Dan Kak Cindy Dan hari ini aku bakal photoshoot untuk Scarlett. Tadi kita gak ngomong kan, tapi sekarang udah sampai dan aku bakal photoshoot untuk Scarlett. Fashion stylistnya Kak Eva selalu. Dan sekarang lagi mau makeup dulu. Makeup look pertama tadi dewi-dewi cantik aja cantik gitu ya. Aja. Dan yaudah, let's get ready. Guys, kalian mau tau gak sih best part di makeupin sama Kak Cindy apa? Bagian ini di masas. Now it's on a vida que a vida. Now é na janela que se olha. Há uma linha clara. Kamu kangen aku gak? Aku tahu kok. Kalau enggak ya ini diapain yuk? Di keritingin. Caranya gimana? Dibakar. Betul, pintar. Barusan lihat soalnya. Keren. Jadi tuh apa tusuk sate ya, Kak? Tusuk sate. Jadi tusuk satenya itu ntar ujungnya dibakar gitu sama Kak Cindy. Sebenernya gue juga baru tahu sih trik ini sama dari Kak Cindy. Tapi Kak Cindy udah ngelakuin ini lama kan? Udah lama. Iya. Sama kayak foundation juga katanya bisa dibakar ya, Kak? Iya, biasa kalau yang mau wedding kan mereka suka ngebakar. Biar stay ya. Biar stay. Tapi kayaknya nggak semua foundation sih harus yang cream biasanya. Oh. Selesai rambutnya dan makeupnya, jadi rambutnya konsepnya kayak bun gitu, terus habis itu makeupnya kayak dewi-dewi yang kayak aku bangun tidur cantik banget nih kayak gitu. Sekarang ganti baju. Aku juga belum basah. Bangun tidur apa tadi? Kerjaan. Bangun tidur udah cantik gitu lah. Bye. Lisa Blackpink. Ini ya Lisa Blackpink mau ganti baju dulu. Ini Lisa Blackpink udah ganti baju. Lisa Blackpink masih tinggal di Ranco. Sudahlah, matching lagi. Lucu gak? Ini first look, tapi lihat deh, model. Oh. Kegedean, guys. Oh, kata udah karena apa nih modelnya, Kak? Lisa Blackpink, Korea-Korea gitu maunya. Lagi revisi. Nah, gitu aja, kecil gitu aja. Iya. Itu lucu. Nah, ini aja. Ini betul gak sih? Lebih panjang ke atas aja. Biar agak. Nah, gitu loh. Kita aja push. Jadi manis kamu, jadi nutup
nutupin produknya. Kayak foto lagi dari Clinique. Yuk, lanjutkan kita. Yes. Oke. Pacarnya kemana? Lagi disiapin sama Tuhan. Agak puter ke gue dikit. Yes. Kasian ya. Bekerja kayak kami. Pasar ya. Cuma yang lano sama yang punya. Enak banget pasar ya. Cuma kurang nempel, kurang nempel. Ini sister beda setahun. Sister beda setahun. Dia gak sih kak? Dia gak tau kalau ini belasan tahun bedanya ya. Ini udah look yang kedua. Tadi kan kayak pink banget ya. Sekarang temanya lilac dan aku lagi makan donat. Sebenernya donat kampung sih ya. Namanya donat gula. Aku ngomong kapan kali-kali saya makan ini. So good. Jadi hari ini sebenernya temanya yang hap. Mukanya dui-dui. Muka aku sehat banget nih. Gitu. Kalau rambutnya mah digelai aja kak Puja ya. Iya. Sumpah, hari ini tuh tadi aku min gelas banget tau. Ini mirip banget ya. Atau enggak, clueless. Iya. Yang tadi kan, iya, tadi clueless banget. Kalau kalian nonton clueless, hari ini orang tadi aku tuh kayak clueless gitu. Yang sama juga ya, Pak, tadi. Bentar. Ada... Kayak bener-bener... Jadi kayak... Anak-anak film-film luar negeri. Tapi ini last look, jadi hari ini cuma 2 look. Tapi tempatnya 2 setengah look kali ya. Nggak, tadi ada perubahan sedikit. Terus ya udah, ini last look. Sekarang udah jam 6. Dan nanti aku mau nonton. Tapi ketemu ya, aku mau nonton. Aku mau ngedate sama pacar aku. Masalah kan? Udah lama kan ngeliat pacar aku di vlog. Di kamera beda banget ya. Kamera Lisa Blackpink. Karena aku beli ini gara-gara aku liat dia pakai ini. Oh, Lisa Blackpink pakai ini. Terus aku kayak, ya cakep banget kameranya. Ternyata emang bener-bener kayak look. Aku tuh bingung deh, kalau seandainya kita ngintip story orang kayak gini nih. Terus kita close lagi. Itu kelihatan gak sih kita udah ngasih belum kan? Harusnya udah sih. Kalau cuma gini doang? Kalau di slide enggak. Misal aku gini nih, terus aku tutup lagi. Kecuali aku gini, kalau gini kan view kan. Nah kalau misalnya aku gini deh, nih kayak. Kalau apa tahan kan kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Oke, pun tapi gak mau lihat story-nya. Aduh, dasar wanita, wanita. Aku tuh kayak takut gitu loh, kayak kayak what if orang juga curiga kayak gini nih kekawannya si ini deh gitu kan. Tapi orang belum tentu ya. Tapi kalau kamu sebenernya gak sempat blog atau unfollow, kalau cuma kayak nge-view, kan kadang orang kayak ya belum tentu di atas juga kan. Tapi kan ada gak pengen aja gitu kan, gitu gak sih? Pernah gak sih kalian tuh kayak pengen ngeliat, tapi yang kalian lakuin tuh cuma intip gitu story-nya yang kayak di tengah-tengah gitu loh, jadi gak langsung kalian buka story, jadi cuma kayak ini story apa sih gitu doang. Nah, aku sangat kayak gitu guys, ntar ngeliatnya nanti lagi 2 jam lagi. Padahal belum tentu ya orang yang pengen kita kepoin lihat ya, iya gak sih? Bisa aja udah kependem atau gimana kan. Kalian tim yang mana? Kalau kepo langsung buka atau ngintip aja dulu deh. Karena kalau saya bagian ngintip dulu aja deh. Tapi gatel ngintipin terus. Sudah apa? Karin udah mulai bolak-balik nih. Say hi dong to my vlog. Hai. Nah ini pertama kali aku foto sama kakak kan? Iya betul. Bertemu. Bentar, ya Allah lupa banget. Untung kasih ini ngomong loh, kalau enggak aku tuh bener-bener enggak inget.
untuk bersihin muka. Jadi sekarang udah selesai, alhamdulillah. Tapi sekarang mau sempet-sempetin bersihin muka dulu karena gue biasanya mau pergi lagi kan. Jadi kayak biar gak too much makeup. Mau aku aja gak? Biar kayak ayo berdua kita sebuah kerja sama tim yang baik. Jadi saatnya kita bersihin makeup dulu karena aku pergi lagi. Dan ya sebenarnya aku juga gak masalah sih pakai makeup. Tapi entah kenapa kayak karena aku setiap hari itu pakai makeup kayak pokoknya kayak gitu. Kalau harus pakai makeup sih saat ini. Oke, okay. Bye, thank you. Kak Alina, dadah, bye-bye Kak Reva. Selamat nonton. Hai guys, jadi sekarang aku udah ada di Plaza Senayan dan sekarang jam 20.45, 5 menit lagi filmnya mulai dan aku lagi mau ngedate sama. Bener-bener gue kayak lagi photoshoot. Yuk, mau nonton Batman gak? Ya udah hayu. Ya udah, akhirnya gue pilih untuk nonton sama dia. Satu lagi beb ternyata. Kita ngedate, lucu banget ya sih. Padahal besok aku shooting jam 7 pagi dan kayaknya filmnya kan udah setengah jam ya. Jadi kita bisa keluar jam 12 kurang, cuman ya udah gak apa-apa. Tapi gak bisa bawa kamera, jadi bye, lupa dulu ya. Love you. Guys, udah kosong pas sayangnya. Sumpah, aku suka banget yang sini. Pasti sini. Suka deh sama Robert Pattinson. Tapi gue kan emang fans sama dia dari dulu ya. Gemes gitu Batman muda. Oh, yang kemarin tua-tua ya. Tapi kan beda universe katanya kan. Tapi kalau nontonnya kayak nonton detektif. Yeah. Kita ikut main game ya, kayak kita Sherlock, ikut menyelesaikan misteri gitu. Sekarang sudah jam 12 kurang 10 guys ternyata. Gak terasa ya, berapa? 2 jam? 2 jam 2 jam 40 menit kan ya cuma. Iya, hampir 3 jam. Menurut lo gimana ya? Menurut gue keren, gak ngebosenin. Seru. Iya, gue ada kan berada di sini. Tapi gue udah ngerasain dia tuh jadi ngakak. Kita jadi kayak enggak, gue tuh yang ngakak tadi pas bagian apa ya, gue lupa banget. Yang kebanjir. Kebanjir. Lagi kesusahan aja. Kayak mereka malah di atas gitu loh. Atras. Terus dia malah komentar anjir, kan ya gue ketawa ya. Udah deh. Hai guys, so sekarang gue di rumah, ngantuk banget karena nanti syuting pagi banget dan sekarang udah sekitar jam 1 and I think I need to sleep because I'm so tired. You can look at my eye back, kayak capek banget. Jadi good night everyone, thank you for watching this vlog. Jangan lupa untuk di like, di comment, dan di subscribe. And thank you banget masih nontonin aku sampai sekarang. So it's a good night and love you, bye.